kepada anda penonton Nona. Selamat menyambut Aidil Adha, Hari Raya Korban Farah. Betul. Dan kami pasti anda semua masih lagi sibuk menjalani ibadah korban. Okay, kalau anda lihat badan saya mengikut alunan muzik yang dimainkan oleh ahli kumpulan Cak Lempo Uni Putra. Mereka kita berada di Universiti Putra Malaysia pada hari ini seperti dengan Hari Raya Aidil Adha. Betul tu Farah. Dan dalam kita meraihkan Hari Raya Korban, jangan tinggalkan TV kerana anda kena bersama kami sehingga penghujung rancangan. Pelbagai paparan menarik yang akan kami kongsikan bersama anda semua, termasuk dalam segmen reality kisah hijrah selebriti. Siapakah mereka? Adakah Farah Fazara? Niloufar atau mungkin orang lain? Kita kena nantikan. Tapi jangan lupa juga kerana kami nak membawa anda semua di luar sana ke Pulau Bali, Indonesia. Urutan yang lain daripada yang lain menggunakan ramuan yang cukup istimewa. Bestnya urut. Oh, favorite. Saya nak terbang sana sekejap, urut atau balik balik. Sanggup. Dan seperti biasa, Nona akan membuka tirai dengan sana sini rangkuman pelbagai majlis sepanjang minggu ini. Pilihan kasut pastinya berbeza mengikut gaya hidup dan personaliti setiap individu. Baru-baru ini, Eco telah melancarkan koleksi kasut musim lurus sejuk 2014 yang menampilkan rekaan dan inovasi Scandinavia. I go for style dengan comfort. Jadi bagi Syah, kalau Syah keluar selalunya Syah akan pakai flats. Paling penting sekali kena selesa lah. Sebab kalau keluar daripada pagi sampai malam, kena selesa untuk berada di luar. Sebab kalau nak kena balik sakit kaki tu semua tak best lah. Awal suka slip on. Itu saya punya style lah. Saya suka slip on, loafers di mana memandangkan cuaca kita yang panas. Kita cepat berpeluh. Jadi nak pakai kasut-kasut yang macam boot cut ke ataupun terlalu apa high cut, tinggi dan sebagainya, dia memerlukan tempat yang sejuk ataupun dia memerlukan gaya yang santai. Pemilihan dan penggayaan kasut yang sesuai dapat menyelahkan penampilan si pemakai. Rewang dalam bahasa Jawa atau bergotong royong membantu menjayakan majlis perkahwinan semakin dilupa. Baru-baru ini bersempena majlis pernikahan anak-anak rumah pengasih warga prihatin atau RPWP, pihak pengurusannya menghidupkan kembali semangat gotong royong ini buat tatapan generasi baru. Sebenarnya kita buka rewang ni atas kehendak masyarakat. Benda ni sudah tidak ada di pasaran secara total ataupun secara actual. Dan mereka minta kita tunjukkan apa sebenar-benarnya rewang yang boleh menampakkan roh Islam dalam rewang itu. Jadi pertamanya kerana anak yang menikah tu dua pasang itu kesemuanya asnaf. Dan orang luar nampak yang anak itu sendiri pun maharnya pun diwakafkan juga. Lalu kita dapati masyarakat sebenarnya dahagakan ataupun sangat berkeinginan untuk tradisi rewang itu dihidupkan semula. Dua pasangan mempelai, Muhammad Dini Mas Juki dan Muhammad Raimi Mas Juki, bersama pasangan masing-masing, Nur Armiza Baharudin dan Karunisa Atika Ahmad Khairuddin, diraikan dalam suasana semangat gotong royong berlandaskan syariat Islam. Bila terlibat dengan rumah pengasih warga prihatin, saya sikit-sikit diajar tentang macam mana kebersamaan bersama dengan orang ramai. Maknanya bersama dengan komuniti yang walaupun tak besar, tapi ada komuniti dia sendiri. So, kat situ saling bantu-bantu. Walaupun orang tak minta bantuan, kita akan tolong juga. Selain mengeratkan hubungan silaturahim, semangat kerjasama sebegini mampu memupuk sifat prihatin di antara satu sama lain. Semoga usaha murni dan budaya muafakat ini dapat diteruskan oleh generasi akan datang di samping menjadi teladan untuk masyarakat. Kalau anda tengok di sini, kami sebenarnya berada di rumah Perak. Betul. Ada rumah sana, di sana rumah Terengganu yang tadi, rumah Negeri Sembilan. Dan sebenarnya kami berada di Museum Warisan Melayu di Universiti Putra Malaya Malaysia, UPM Serdang, di mana terdapat banyak khazanah-khazanah yang disimpankan di sini yang boleh anda datang sini dan tengok sini dengan mata. Saksikan sini. Betul tu Lofa. Dan di sebalik segala-galanya ini sebenarnya untuk anda, kami ada orang yang tulang belakang. Tulang belakang, betul tu Dr. Muhammad Fauzi. Terima kasih. Ya, mungkin doktor boleh kongsikan dengan penonton Nona apa keistimewaan museum ini? Baik, Universiti Putra Malaysia merupakan satu-satunya universiti di Malaysia ini yang mempunyai muzium Melayunya yang tersendiri yang dikenali dengan nama Muzium Warisan Melayu, di mana ianya merupakan cetusan idea Datuk Naib Chancellor kita yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzi Ramlan,
yang ingin melihat muzium ini mengumpulkan semua artifak-artifak Melayu, yang mana artifak-artifak Melayu ini merupakan nukilan rasa orang-orang zaman dahulu. Wow. Muzium ini juga mempunyai koleksi-koleksinya yang tersendiri, di mana ada di antara koleksi-koleksi ini tidak terdapat di mana-mana muzium di dunia. Terutama sekali senaskah manuskrip yang kita perolehi dari Kelantan, yang ditulis oleh Tok Pula Condong sendiri, iaitu manuskrip yang menceritakan tentang Keris Tamingsari dan Keris Hang Jebat. Muzium ini juga kita mengambil inisiatif untuk memperlihatkan kebijaksanaan Melayu dahulu kala. Mencipta barang-barang yang berasaskan teknologi, yang mana kita pun tak tahu rupanya orang Melayu ni memang hebat dulu-dulu. Kreatif kan? Mereka ada identiti mereka yang tersendiri. Betul-betul. Bercakap tentang warisan kesenian ni juga sama seperti fashion, Farah. Yang orang kata pakai-pakai fashion juga memerlukan sentuhan kreatif ni untuk mengeluarkan satu rekaan. Betul-betul. Dan yang menariknya lagi, apabila seseorang mereka itu mempunyai identiti mereka tersendiri, dia dapat membezakan antara rekaan yang A dan juga yang B. Jadi untuk itu, kita saksikan segmen label pada minggu ini. Fashion abaya atau jubah semakin menjadi pilihan wanita Malaysia. Suntikan eksklusif dan mewah dari koleksi Hidayah sekaligus membuka mata wanita akan keindahan pesona abaya mengikut arus fashion semasa. Saya cuba mengetengahkan satu koleksi abaya yang mempunyai beberapa jenis potongan. Bukan saja klasik straight cut, tapi ada yang empire cut, ada yang fish cut, dan juga saya cuba taruh sedikit perincian-perincian seperti lace, render-render, chiffon dan sebagainya. Merintis rekaan abaya sebagai label terbaru di Malaysia, Hidayah mencuri ruang dunia fashion tanah air dengan koleksi yang dibuat sepenuhnya di Dubai dan Abu Dhabi. Actually, sebenarnya bila kawan-kawan yang suka apa yang saya pakai, diorang beli apa yang saya pakai dan suruh saya beli bawa balik. Somebody said to me, you know, dia kata saya selalu tak suka pakai abaya, tapi bila saya tengok you pakai, nampak best je. Saya tak geli, dia kata tau. So, dia kata, why don't you brand it? Sebanyak 16 rekaan menarik yang diberi nama Amira menyelahkan intipati tradisional menerusi cetusan moden dari material sifon dan rendah. Ini adalah untuk global market. Saya cuma launch sahaja di sini sebagai menghormati Malaysia sebagai tempat lahirnya saya, tanah tumpah darahnya saya. So, I'm just launching it here. I want to give my fellow Malaysians the first chance to own it. Tapi, it's all outside from here. Memang abaya adalah salah satu kind of my favorite lah. Memang looking forward kalau ada apa-apa collection abaya ke, memang Kak Noi akan apa ni, memang cari-cari. Dan hari ini collection dia memang sangat cantik. Sangat orang kata apa ni, comfortable, tak pakai, dan kita boleh gayakan dengan macam-macam gaya. First time I tengok abaya yang is high fashion macam ni. Sedikit shock and surprise because Tok Puan Sri Hidayah sahabat baik. Jadi bila dia inform saya that she wanted to start her business in abaya, I did not think it was going to be this high fashion. I thought abaya is from Abu Dhabi lah. But I'm happy for her. It's very rock and roll because that's very me. Rantai-rantai, we have the silver and gold leggings because I used to wear that a lot with my abayas and people used to like it. The Arabs love it, so I don't know whether Malaysians can wear it. And then you have the platform heels, which is also something that I like to wear, and I think it looks quite good. I hope that Malaysians can accept it, and I hope that I will get everybody's redha and everybody's doa to bring this outside, outside Malaysia lah, make it a global brand, insyaAllah. Jenama bertaraf antarabangsa ini boleh didapati secara dalam talian dan koleksinya bermula dari RM900 hingga RM2,300. Dia ada satu rasa datang ke hati itu macam sayu. Ya Allah, aku ni macam mana sampai macam ni. Anak sekolah agama aku ni masih tak berhijab. Sebab sedih semua.
far. Never for hijab. Never for hijab. Pemakaian hijab di kalangan ramai artis wanita tempatan sekarang ini dilihat sebagai satu fenomena yang cukup positif. Dan sebenarnya Farah, bila selebriti yang berhijab, ramai luar sana nak tahu rentetan cerita sebelum dan selepas yang mungkin boleh dijadikan sebagai inspirasi untuk orang ramai di luar sana. Betul-betul Farah, macam saya sendiri kan, bila bercerita pasal hijab ni, saya lebih suka berkongsikan cerita selepasnya. Dengan siapa kita berkawan sekarang, dengan aktiviti yang kita lakukan. Keadaan itu cukup meneruja kan, kerana kita sentiasa belajar setiap hari. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan bercakap tentang berhijab ni Farah, sering dikaitkan dengan berfashion di mana ramai yang mempunyai pandangan masing-masing. Tetapi sebenarnya berfashion dia haruskan dalam Islam, tapi kena ikut garis panduan yang betul. Betul tu. Okey. Kalau begitu Lufa, dan juga anda di luar sana, apa kata kita bersama dengan wartawan Nona kami, Nolinda Muhammad Said, untuk segmen Reality. Kebanyakan artis menjadi idola, so bila dia orang pakai tudung, so kebanyakan kita akan ikut jejak langkah tu. Sekarang banyak pakai tudung yang muda. Baguslah jadi idola budak-budak kan. Bagus sebab bila dia orang keluarkan jenama sendiri, so ada pengikut dia orang yang mungkin tak bertudung, so akan ikut pakai tudung. Penghijrahan bertudung atau kini lebih dikenali sebagai berhijab menjadi trend paling hangat dalam industri seni tempatan. Semakin ramai artis wanita yang menggayakan hijab dengan gaya tersendiri. Perubahan ini juga dilihat sebagai satu perkembangan yang membanggakan, memandangkan ia menepati tuntutan syarak sebagai wanita muslimah. Hijab ini merupakan satu fashion yang dibawa oleh selebriti. Sekarang kan artis semua bertudung, kemungkinan sebab dah berbuka hati untuk bertudung. Artis pula, ramai yang dah berhijrah, memang betul. Mungkin kerana trend. Ada yang slowly dia bertudung daripada berselendang dan terus bertudung, itu satu perkembangan yang baiklah. Pemakaian tudung ni pula, dia macam-macam jenis ada. Macam ada yang suka menggayakan style simple, ada yang macam kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang pun ada tudung-tudung. Macam disebut macam ketika tu ada tudung wadina, ada tudung kan, dia ikut trend semasa. Saya pergi ke jalan tar, saya mesti tengok ada je style city, tudung bawang city, tudung Ziana Zain. Apa yang saya lihat sekarang, bila adanya keadaan ramai selebriti atau personaliti berhijab, pembaca saya memang suka. Bila saya letakkan personaliti-personaliti ini yang berhijab sebagai penghias muka hadapan, respon ataupun tindak balas yang diberikan cukup dan amat baik. Fenomena ini tercetus apabila Islamic Fashion Festival atau IFF dianjurkan lebih 7 tahun lalu. Ia memberi impak besar kepada selebriti untuk berhijab. Islamic Fashion Festival kan, I rasa dari sanalah trend bertudung tu memang start. Selebriti muda lah banyak menggayakan tudung style hijab bisnes tu. Bagi saya, asalkan kena dengan tempatnya, asalkan kena dengan pemakaian baju dan warna, saya rasa tidak menjadi masalah. Melihat kebangkitan fashion muslimah masa kini yang semakin menjadi trend kepada selebriti tanah air, penerbitan majalah yang berunsurkan fashion hijab dan gaya muslimah juga menjadi trend dan pilihan pembaca wanita hari ini yang ingin melihat ikon mereka dalam gaya hijab. Ya, sebagai artis, mereka ialah dijadikan sebagai muse ataupun idola. Ya, jadi mereka apa saja yang dibuat, apa saja yang di even fashion, gaya hidup dan sebagainya akan diikut. Daripada sudut tugasan tu memang amat mudahlah, sebab sekarang ni kita tengok macam artis remaja, artis yang macam dah umur meningkat pun memang ramai yang bertudung. Jadi senang kalau nak buat cover ke apa. So, macam kita tengok cantik dengan sopan dia, dan itu akan menggalakkan remaja-remaja lain untuk bertudung. Sinonim dengan vokal yang lantang, Ziana Zain telah lama menyimpan hasrat bertudung. Dan akhirnya, Ramadan tahun ini membuka hatinya untuk berhijab. Saya buat benda saya tak suka force diri saya. Let it be natural. Dan saya willingly, itu yang saya nak. Dan kebetulan pun memang it was last year, bulan 12. Dia ada satu rasa datang ke hati itu macam, sayu. You terus terfikir, you sebut, ya Allah, aku ni macam mana sampai macam ni. Anak sekolah agama, aku ni masih tak berhijab. Itu yang rasa. Rasa tu saya tak boleh nak describe macam mana rasa dia. Sebab sedih semua ada. Dia pernah bercakap, dia kata dia nak berhijab. Pada awalnya lagi dia dah cakap, tapi dia beritahu kat saya, adik kau bersedialah.
Ha, maknanya kau carilah idea kau dan dengan Rizman lah, dengan saya dengan Rizman lah. Untuk akak untuk berhijab. Anak-anak saya pun bersyukur, anak-anak saya pun suka. Eh, mama awak dah pakai tudung, mama awak dah pakai tudung, kata. Ya. Abang malu ke? Tak adalah, abang suka, ma. Syukur alhamdulillah lah, ma, dia cakap. So, alhamdulillah lah. Orang yang apa ni orang kata, yang sentiasa berdoa untuk saya adalah mak saya. Selalu cakap, "Nak, bertudung nak, tutup, tutup." Dan alhamdulillah bila saya bertudung, dia lah orang pertama yang menangis, yang cakap, "Ya Allah, doa mak Allah makbulkan sampai ke syukur alhamdulillah." Sokongan dari anak-anak dan ibunya menjadi kekuatan Ziana untuk mengubah penampilan. Bagi Ziana, selepas berhijab, dia lebih senang bergaya berbanding sebelumnya. Rizma alhamdulillah dia tahu skin saya dan dia tahu apa color yang kena dengan muka saya. Macam saya pun sendiri kalau pergi beli tudung, orang kata, "Kak Ziana ambil color ni, Kak Ziana matching." No, you have to pakai dulu. Baru you tengok whether sesuai tidak. Ziana adalah orang yang antara selebriti yang boleh carry apa juga jenis color. Kak Ziana, dia punya wajah memang tidak berapa sesuai untuk menggayakan tudung yang agak macam messy ataupun turban. Muka dia memang tak boleh carry. So memang dia buat masa ni dia lebih bersesuaian dengan tudung yang lebih simple. Selain memilih gaya tudung yang sesuai, Ziana juga mementingkan rekaan baju yang bersesuaian dengan imej barunya ini. Kalau dulu kita tak bertudung, kita risau rambut kita nak kalah apa, fashion apa, nak ni, baju ni. Sekarang tak ada. Yang you fikirkan, inner you, baju you kena selondot. Itu saja. Paling senang. Tidak kira bidang nyanyian ataupun lakonan, jika hasrat untuk berubah kepada yang lebih baik, insya-Allah dipermudahkan. Datin Sri Umi Aida antara nama besar dalam seni lakonan filem, drama mahupun teater. Mula berhijab pada Ramadan tahun ini. Bagi Umi, dia merasakan lebih tenang dan mudah setelah membuat keputusan untuk penampilan barunya. Umi pun ada kelas agama apa semua. Jadi ada satu hari tu bila masuk bab aurat dan bila seseorang tu dah tahu tanggungjawabnya tapi tidak melaksanakan umpama apa yang dia belajar itu masuk keluar kanan. Tapi Umi sering bila setiap kali kelas berdoa semoga pelajaran Umi tu diberkati, bukakan hati untuk bersedia. Tapi selalu cakap insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah dan akhirnya bila dah bersedia dan ianya datang dengan sendirinya dan alhamdulillah. Irma pula alhamdulillah bagus. Boleh bagi orang lain ambil anugerah skrin dia. Melihat Umi menggayakan lilitan tudungnya sangat mudah dan dia selesa dengan gayanya sendiri. Umi bersuka mengikut keselesaan Umi. Mula-mula saya bawa tudung, pakai tudung yang panjang, yalah nak lilit tu saya lilit suka hati je. Elok pula lilit macam ni ah. So saya pakai ajalah. Apa yang saya buat yang saya rasa okey, pakai. Umi suka yang simple, rugged dan yang mudah. Kecuali kalau certain event yang memerlukan Umi pakai something yang kewanitaan sikit, jumpa dan Umi pakai. Selain bertukar imej, Umi akui yang beliau tidak boleh melupakan dunia lakonan kerana ia telah sebati dalam hidupnya. Saya punya bidang lakonan pun pada saya dah bersyukur apa yang saya perolehi. Semestinya bila saya sudah bersedia untuk ke arah ini dan saya tahu limitation saya, karakter yang saya boleh bawa. Tak perlu suami saya bagi tahu ke atau siapa bagi tahu, tapi pada diri saya memang saya dah plan benda tu yang saya tahu bila dah berhijab lakonan saya pun agak terhad dengan sesebuah karakter watak ya. Penghijrahan artis bertudung atau berhijab memberi perubahan yang positif kepada dunia seni tanah air. Tingkah laku dan pergeti biarlah bersesuaian dengan imej sebagai seorang muslimah. Mereka mempunyai ramai peminat di kalangan remaja dan wanita di luar sana yang sentiasa menginginkan perubahan yang lebih baik. Bahan-bahan organik ini, karena kami sendiri mengolah bahan organik ini sehingga menjadi lulur, bisa digunakan untuk perawatan spa. Baru-baru ini bertempat di sebuah pusat membeli belah terkemuka, jenama terkenal dari Amerika, Tory Burch telah melancarkan butik pertamanya di Malaysia. Pada saya kadang-kadang dia bukannya tentang branded goods tau, tapi tentang cara kita membawa diri kita,
cara kita make up kita berdandan, bila kena kita nampak mewah. Kalau just beli barang baju-baju itu make it look nice, you kena tengok, because kalau you pandai letak like a nice white shirt pakai dengan jeans, ada jeans yang RM50 tapi cutting still very nice. So dia kena pandai cari quality dengan styling, this semua it's all together. You cannot just be one thing. Warna-warna ceria yang bersesuaian akan menunjukkan lagi pewatakan dan penampilan gaya wanita masa kini. Detik perkenalan bermula di laman media sosial Skype. Daripada hanya bertanya khabar, saban hari semakin rapat. Seterusnya membuahkan benih cinta sehingga 4 tahun lamanya. Perasaan romantis anak kepada mantan Menteri Besar Perak, Puteri Yasmin Ashram Ramli, 32 tahun, memilih jejaka tampan Muhammad Fikri Amiruddin, 31, seorang ahli perniagaan sebagai teman hidupnya. Sebelum diijak kabul, majlis pertunangan turut diadakan. Sebagai tanda pertunangan, ibu Muhammad Fikri menyarungkan cincin pertunangan ke jari manis bakal menantunya. Saya gembira sekali kerana Yasmin memilih semua pakaian adalah dibuat oleh kami sekeluarga. Masa berinai pakai baju saya 41 tahun yang sudah. Jadi dia memang pilihan dia, dia nak semua yang berkonsep Melayu tradisional. Dan saya amat gembira kerana tak ramai orang-orang sekarang yang memilih barang-barangan tradisional yang memang saya ada semuanya. Jadi hari ini dapat saya gunakan semuanya. Sejam selepas pertunangan, tibalah masanya mereka diijab kabulkan dengan 2 kali lafaz. Mereka sah bergelar suami isteri. Aku terima nikah Puteri Yasmin Ashram dengan mas kahwin RM1,101 tunai. Tapi aku kian merasa. Tadi mula-mula saya memang nervous sikit lah. Tapi lepas tu, when apa tu everything dah started, you know, ustaz dah mula cakap dah, you know, buat ceramah semua, dan I'm very happy juga at the same time, you know. Of course, saya rasa gembira. Saya speechless. Saya tak tahu apa yang saya nak cakap, tapi saya gembira. Saya gembira dengan kami bergelar suami dan isteri. Pada sebelah malamnya pula, mempelai derai ikan di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur dengan tema berkonsepkan Melayu tradisional. Puteri Yasmin anggun mengenakan busana Puteri Perak bergandingan bersama Puteri Idaman menuju ke singgasana indah. Dan saya sebagai bapa dan ibunya tidak ada perkara lain yang nak kami ucapkan melainkan bahagia dan kesejahteraan sajalah pada hidup mereka di masa akan datang. Pasangan romantis yang mesra dengan panggilan Nyit-Nyot dan Bubu memilih Eropah sebagai lokasi memadu kasih. Semoga cinta mereka damai bahagia hingga ke jana. Kalau duduk diorang ni untuk ni kan? Berat berapa? Berat sangat ni. Okey, Lufa, kita nak tanyalah kan. Berapa kali ke Bali Indonesia? Bali sekali. Sekali je? Sekali je. Apa aktiviti yang sekali tu? Sekali sempatlah pergi rumah urut, santai pantai, makan-makan, kan? Pusing-pusing. Okey, sebab pasal rumah urut tu memang perlu dicuba. Wajib pergi. Kerana rawatan dan juga harga yang ditawarkan cukup jauh lebih murah berbandingkan Malaysia. Betul. Kalau macam tu, untuk saya seterusnya ini, kita bersama dengan urutan Bali menggunakan ramuan tradisional. Okey, sekarang bangun. You pijak air pula. Pemandangan yang indah, udara yang nyaman serta seni bina bangunan dan budaya yang unik antara tarikan Ubud yang terletak kira-kira 40 minit perjalanan dari ibu kota Bali, Denpasar. Kedatangan pelancong ke sini pasti tidak akan lengkap sekiranya tidak singgah ke spa tradisional Bali yang memberikan rawatan kecantikan serta urutan pada harga yang berpatutan. Di sini kami sempat berkenalan dengan Ibu Ari Suang Ningsih yang berpengalaman lebih 15 tahun dalam seni rawatan tradisional masyarakat Bali dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi yang dihasilkan sendiri khusus buat pelanggannya di Spa Jari Bali yang terletak di Ubud.
setelah saya 15 tahun pengalaman, saya berpikir untuk menggunakan bahan-bahan organik ini karena kami sendiri setelah survei dan melihat bahwa kami punya semua produk ini di Bali, makanya kami berusaha untuk meng-create bagaimana caranya untuk mengolah bahan organik ini sehingga menjadi lulur yang digunakan bisa digunakan untuk perawatan spa. Menurut Ibu Ari lagi, ada pelbagai rawatan yang boleh dipilih oleh pelanggan mengikut kehendak serta kondisi tubuh mereka. Kalau yang treatment ni apa? Kalau ini facial, kita produk dari Bali, yeah. Dari buah-buahan. Tujuannya untuk membersihkan kulit muka. Yeah. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahawa setiap ahli terapi yang bekerja di sini mempunyai pengalaman serta kemahiran yang tinggi bagi memastikan pelanggan berasa selesa serta lega selepas rawatan. Ibu Ari sempat menunjukkan 3 rawatan utama tradisional Bali yang harus dicuba sekiranya ke sini. Saya mulai dengan stretching. Gerakan menekan tamu sehingga kita berhadapan tangan kita beradaptasi dengan kondisi tamu. Sekarang saya lanjutkan dengan massage, memakai minyak, tujuannya untuk melemaskan otot-otot yang kaku sehingga tamu merasa lega setelah perawatan ini. Sekarang saya lanjutkan dengan boreh treatment. Ini produk bahannya dari beras, dicampur dengan ginger, dicampur juga dengan cengkeh. Fungsinya adalah untuk menghangatkan badan dan juga melancarkan peredaran darah. Sekarang saya akan mulai menyampurkan lulur yang kami sudah buat dari bahan organik yang sudah kami keringkan juga. Pertama, ini berasnya yang sudah jadi powder, ya, dicampur dengan turmeric powder, ginger juga dan ada juga cengkehnya, ya. Sudah jadi lulur yang siap untuk di-apply di badannya tamu. Ini akan di-apply ke seluruh badan selama 30 menit, setelah itu digosok. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kulit-kulit mati dan juga mencerahkan kulit kembali. Selain rawatan yang menggunakan bahan-bahan tradisional, spa berkonsepkan ala Bali sangat mementingkan kecantikan dekorasi tradisional, ditambah pula dengan alunan muzik instrumental Bali yang mampu membangkitkan ketenangan kepada pengunjung. Mereka gunakan halia dengan beras untuk membersihkan kulit saya dan selepas treatment tu kulit saya rasa lebih licin dan badan lebih segar. Adalah satu kemestian untuk anda datang ke sini, manjakan diri, belaikan diri, tenangkan fikiran dan relax. Apa yang pasti, keunikan spa tradisional Bali menjadi ikutan serta pilihan pelanggan yang gemar memanjakan diri. Malah ia telah menular sehingga ke Malaysia disebabkan permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Oh, dah. Tak kena pun. Bunyi lebih. Pandai Farah Fauzana potong masalahnya, Farah. Setiap kali raya perayaan, kita ada something special dalam segmen Air Tangan. Dan kali ini, Raya Adil-Adha, kita ada Dr. Shahrim Karim yang akan menunjukkan apa ni? Hari ini kita nak masak apa, Dr. Shah? Kita masak lomak cili api bersama udang galah. Lomak dan belimbing bulu. Dan berlatar belakang kan dengan rumah Negeri Sembilan. So, tengoklah udang galah dia. Belimbing dia dah potong dah. Bahan-bahan dia sangat mudah. Kunyit, cili padi ditumbuk. Dan dengan santan kita masakkan dia. And then belimbing bulu dan udang. Dan lastly daun kunyit. Berapa bahan aja? 4-5 bahan. Senang sangat. Dan dia punya dish dia sangat sedap. Mungkin Farah masukkanlah. Dan saya kacau. Sorry ya Farah, jangan mengecil. Pandai ke Farah? Jangan mengecil lah Farah. Sila lah Farah. Ini pakai ni.
Ya Allah. So, saya gunakan udang galah, udang sungai yang banyak terdapat di negara kita. So udang ni tak perlu dimasak lama-lama, sekejap dia cukup. Okay. Because kalau kita masak lama dia akan jadi tough, jadi keras ya. So senang aja. Saya dah cakap masak is like 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Kena tahu step saja. Tahu step saja. Bukannya susah pun. Ini baru resepi di sini. Kalau nak tahu apakah resepi pula di sana, berkata kita saksikan bersama dengan selebriti mahupun personaliti pilihan dalam segmen Air Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton yang dikasihi? Kita sekarang ini bersama-sama dalam segmen Masak Memasak. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Kita nak masak biasalah daging korban kita. Untuk resepi anak-anak khas, saya bawakan kepada para penonton semua yang dikasihi daging sate bonda. Daging yang kita sediakan tadi pastikan dipotong dengan nipis. Jadi ini adalah bawang putih dan juga halia yang kita campur tadi, gula sikit, garam, kunyit, asam jawa ya. Daging ini sebenarnya 1/3 kita boleh ambil, 1/3 kita kena bagi pada orang-orang yang memerlukan, dan 1/3-nya lagi kita boleh bagi kepada jiran tetangga kita. Kita akan gorengkan sate ni para penonton ya. Jadi saya guna minyak zaitun, kita masukkan serai dulu. Masukkan daging tadi ya. Makan daging ni bukan hari-hari. Maklumlah ni raya haji kan. Jadi kita makan hari ni makan, esok berhenti, kemudian lusa makan, kemudian tulat kita berhenti. Sementara kita menunggu daging sate bonda saya ini masak, saya nak sediakan satu lagi ringkas, sangat ringkas, iaitu daging goreng cool. So jadi daging goreng biasanya kita letak apa? Kunyit dan garam. Jadi kita kacau dia sampai dia mesra. Campurkan bawang. Dia sebenarnya ada elemen dalam bawang itu yang akan melembutkan daging ini sewaktu kita goreng dia. Ada lemon, kita letak sikit untuk rasa-rasa masam saja. Para penonton yang dikasihi, alhamdulillah sudah selesai sudah daging sate bonda kita dan juga daging goreng cool. Kita mulakan dengan doa dan akhiri dengan alhamdulillah. Kita dah dapat melepasi 3 checkpoint untuk masuk ke Masjidil Aqsa dan kita dengar bunyi tembakan. Saya dah ambil udang ni. Okay. Udang, lepas tu ni pula dah. Ni lagi. Dia meletak makanan dekat kita pandai tau. Tapi bukan apa ni Cik Azhar ni, makanan-makanan hari ni macam mana ni resepi untuk? Okey, ni bersesuaian dengan tema Hari Raya Aidiladha hari ni. Kita ada menyediakan daging salai turun telunjuk. Ini udang yang dimasakkan oleh chef tadi. Itu ikan gulai kari, ikan tenggiri. Minta tolong rasa lah semuanya. Minta tolong rasa lah ya. Farah Fazana tolong rasa semua sekali. Sebab Farah Fazana suka diet. Raya-raya pun diet. Bayang dah kecil ni. Macam Lidi. Dah cantik dah. Tak perlu nak raya-raya. Dah cantik lah ni Lofa pun tengok. Ya? Untuk orang yang raya. Okey, sama-sama kita nak bersama-sama dengan Lofa. Kita akan bersama dengan personaliti pilihan warna minggu ini dalam segmen Sembang-Sembang. Siapakah dia yang akan berkongsikan cerita? Kita saksikan. Sama itu, Doktor. Mari kita sama-sama sambil makan. Anak adalah amanah yang perlu dididik dengan sebaiknya. Didikan paling asas yang perlu ditanam di kalangan anak-anak adalah dengan cintakan Al-Quran. Baru-baru ini, Asni Abu Mansur atau lebih dikenali sebagai Ustazah Asni berjaya mendapatkan ijazah sanad hafazan Al-Quran dari Masjid Al-Aqsa, Palestin bersama 4 orang anaknya. Mereka adalah rakyat Malaysia pertama menerima ijazah berkenaan. Pada 18 hari bulan 7 tahun 2014, saya berangkat ke Palestin. Walaupun pada 17 hari bulan 7 itu berlakunya peristiwa MH17 jatuh terhempas, menyebabkan keluarga saya semua minta untuk saya membatalkan hajat saya untuk membawa anak-anak pergi ke Al-Aqsa. Tapi yalah, bagi saya nyawa dan ajal maut itu semua di tangan Allah. Saya nekat dalam hati saya,
andainya Syahid memanggil, saya akan datang tanpa gigil. Alhamdulillah, saya bawa anak-anak dengan niat untuk dapatkan ijazah sanad Al-Quran tu, sebab di sana tidak ada ijazah bacaan, tak ada. Dia kena tasmik. Dia adalah ijazah hafazan. Lah, imam pun setuju untuk beri kami ujian. Maksudnya bukan ambil macam tu je. Kena ambil ujian sebab tidak ada lagi dalam sejarah rakyat Malaysia yang ambil ijazah Al-Quran di Masjidil Aqsa. Biasa mereka akan ambil di Yaman, di Mesir. Tapi saya punya hajat sangat besar untuk ambil sanad, iaitu ijazah Al-Quran ni di Al-Aqsa. Sebenarnya keluarga saya pun tak setuju untuk saya berhari raya di sana. Ya, sebab dia kata keselamatan dalam perang. Walaupun Gaza dengan di Al-Aqsa tu sangat jauh, tapi dah tentu Al-Aqsa adalah tumpuan utama Yahudi. Tapi di sinilah masanya saya mengajar anak-anak untuk meletakkan takdir di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 27 Ramadan, itulah kenangan yang tak boleh saya lupakan. Jadi malam tu dalam perjalanan sampai ke checkpoint yang terakhir, beberapa das tembakan telah dilepaskan oleh Yahudi. Kita dah dapat melepasi 3 checkpoint untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Dan kita dengar bunyi tembakan. Dan sekarang ni kita tengok mereka. Jadi pada malam itu di masjid itu sahaja 5 orang telah syahid. Saya kata pada anak-anak, insya-Allah kita masuk masjid tak ada apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaikan seribu rahmat bagi ibu muda ini ketika di sana apabila anak lelakinya Muhammad Adam Syauqi Muhammad Nasir, 14 tahun, menjadi Muslim yang bukan penduduk Palestin pertama diberi peluang untuk melaungkan azan Isya di Masjid Al-Aqsa. Gembira hati ibu apabila melihat anak yang dilahir dan dididik diberi penghormatan dunia melaungkan azan di bumi wakaf umat Islam ini. Sebagai ibu, ketika azan itu dilaungkan, saya rasa ini bukan kejayaan untuk saya, bukan juga kejayaan untuk Adam, tapi saya rasa saya membawa Malaysia, tanda sokongan rakyat Malaysia untuk Al-Aqsa. Pada waktu Isyak, pada hari raya pertama, orang luar yang pertama di dunia sebenarnya untuk melaungkan azan di Masjidil Aqsa, itu adalah satu kebanggaan untuk saya yang sangat saya simpan di dalam hati. Alhamdulillah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Bagi Ustazah Asni, peranan dan kerjasama ibu bapa sangat penting untuk mendidik anak-anak menjadi generasi Al-Quran. Bagi kita daripada perempuan itu sendiri, daripada dia mengandung dah niat dah. Andai kata ada di antara yang cakap, dah terlepas dah Ustazah, anak saya besar dah Ustazah. Tak apa. Kita masih ada satu senjata yang sangat besar yang Allah bagi, iaitu doa. Doa seorang ibu kepada anaknya sama seperti doa seorang Nabi kepada umatnya. Selain daripada itu, bawa anak-anak kita di pada majlis-majlis yang ada hafalan Al-Quran supaya ada jatuh nilai cinta pada Quran tu. Banyak usaha ini membuahkan kejayaan sebab sifat Al-Quran itu sendiri yang memberi petunjuk dan juga hidayah, juga penawar bagi hati manusia. Jadi dia tak mustahil dia boleh mengubah daripada kegelapan kepada cahayalah. Jadi kebanyakan usaha ini membuahkan hasil. Harapannya supaya anak-anaknya dan juga generasi muda terus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup dan bersedia untuk berjihad demi agama, bangsa dan negara. Alah, senyum sikit lang ya. Senyum sikit. Kacau para wazanan. Okeylah, seperti biasa, kita akan kongsikan apa kata-kata semangat, kata hikmah untuk minggu ini. Orang kata, Farah, seseorang itu dimuliakan bukan kerana apa yang mereka miliki, tapi kerana apa yang dikorbankan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Betul tu. Usaha seseorang untuk berkorban itu sebenarnya dan untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Terutama dari melalui amalan dan juga perbuatan yang ikhlas. Betul. Dan untuk itu, sekian sahaja untuk minggu ini. Nantikan pada minggu hadapan dengan pengisian lebih
lebih menarik dan jika anda ada sebarang pandangan dan cadangan boleh kongsikan bersama kami menerusi email nona@tv3.com.my. Dan kami juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak museum dan juga Norzet Catering kerana sudi memeriahkan lagi rakaman pada hari ini di Hari Raya Haji yang istimewa. Dan sekali lagi selamat menyambut Aidil Adha dan saya Nilofa, jumpa lagi minggu hadapan. Saya Farah Fazana. Assalamualaikum. Rasulullah dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu berkorban jiwa sehingga ujung nyawa kau diutus atas nama kebenaran dengan fasih lidah beri penjelasan.